aku lagi orang. Ketika kau melakukan begitu itu berarti kau bisa kecelakaan bagaimana kira-kira, ha? Kerjaan ini pesan biasa itu. Apa tadi satu mobil itu kenapa? Sekulam begitu mobil. Kamu sekulam mobil kiri jauh dah sembunyi. Tahu juga. Kemudian lari tak perlu lari misalnya tu. Masuk ke sini. Ah, jauhin saya. Motor. Apa? Singkat ni. Bukan motor ini. Bukan motor. Bukan motoran. Kan mau jatuh beli rokok, Pak. Kalau pergi rokok tidak mau stik, Kak. Mana? Minta maaf, ini pelanggaranmu jelas kelihatan di sini. Kalau tidak pakai helm, surat-suratnya tidak ada, kalau ribut kenal potnya, coba kasih nyala dulu itu. Ini dikasih ya, Pak Purwan. Oh, Cemi. Standar tidak ini? Iya, betul. Sudah. Kalau nanti tidak sesuai aturan, berarti kau salah. Lantas ya, motormu ya. Ini Polrestabes. Iya, kau bawa saja surat-suratnya. Ini kami. Tinggal, kau jelihat kesalahanmu sudah jelas ini. Kau bawa saja surat-suratnya. Ini marah, sebentar ya. Surat di Polrestabes. Bilang gitu, Pak. Mudah-mudahan tidak dibilang juga dong. Kau bawa motor, Pak. Weh, biar kau motormu. Tapi kau bawa ini motor tidak dalam keadaan lengkap. Tuh? Ini, kau melanggar tidak? Iya. Nah, itu sudah. Dulu. Mau kemana? Tujuan kemana? Dari dalam Panampu. Dari Panampu untuk? Ditemani temanku yang punya motor. Yang punya motor? Iya, dia bawa motor. Sudah menggunakan kendaraan, iya. Di jalan, terus pakai ini kelengkapan ya, pakai helm, apa
Ketika kau melakukan begitu itu katanya kau bisa kecelakaan bagaimana kira-kira? Hah? Kau langsung balap lari lihat petugas. Bagaimana kau ini? Yang mengendarai siapa? Yang itu. Yang ini. Ada suratnya? Enggak ada. Umur berapa? Sudah umur berapa? 17 tahun. Tidak punya surat, belum punya SIM. Untuk apa kau pakai kendaraan kalau tidak punya SIM? Pergi sekolah. Kalau bila kalau sudah sekolah tidak usah pakai SIM. Begitu. Ini bikin-bikin aturan kau. Kau alasanmu terlalu banyak semua kau pelaku-pelaku. Ya, bertanggung jawabkan. Nanti kau kan dikata bawa semua kendaraan. Bukan sadaran dulu, oi. Wow, apa ini? Ala-ala. Ya, ini begini ya. Kenapa bongkar motor? Ini cara di bapakku. Tanya bapakmu. Tugas itu dapatkan kendaraan Anda. Anda menggunakan kendaraan, sementara menggunakan kendaraan diperiksa, tidak memiliki kendaraan. Apalagi perlengkapan, karena baik itu platnya kendaraanmu, kemudian ini bunggal. Anda tidak bisa memperlihatkan sekarang, ya sekarang tidak bisa memperlihatkan. Mana? Itu banyak lagi. Nanti di kantor bawa itu STK kamu, sini baru tuan ya. Silakan diserahkan di lantas ini tilang. Ini Pak. Ini Pak, besok mau dipakai. Bukan di motor mau diambil. Iya, STK-nya saja toh. Iya. Bisa diambil motornya? Enggak kan sih. Tim bersama jajaran lainnya melakukan pemantauan wilayah di mana pada saat berada di Jalan Panampu kami melakukan pemantauan. Setelah melihat keberadaan kami sekelompok remaja yang mana mengendarai kendaraan akhirnya terbalik. Kami mencurigai akhirnya kami mengejar dan menemukan ada sekitar 4 kendaraan roda 2 yang mana pada saat kami periksa tidak memiliki kelengkapan baik itu surat-surat kemudian kelengkapan lainnya seperti knalpot brong. Untuk kendaraan tersebut kami langsung serahkan ke bagian lantas untuk langsung ditindak yaitu diberikan sanksi tilang.